Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini hari Kamis tanggal 8 Februari 2024. Kebetulan hari ini tanggal merah ya. Jadi kita mau liput keberangkatan bis yang dari kota Bengkulu menuju kota-kota besar lainnya di tempat longsor Liku 9 ya. Ini sekarang Liku 9 lagi tahap pengerjaan. Nanti kita lihat ya yang di bawahnya. Jadi sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa jangan lupa di subscribe, di komen, dan di share juga ya. Lalu lintas pagi ini cukup ramai ya, soalnya libur panjang juga kan. Dari hari Kamis, Jumat, cuti bersama. Pukul 10, ini Putra Raflesia Rexus SL, tujuan Jakarta-Bandung, 15.26. Bang Uco, kalau nggak salah Pak Os ini. Iya, Pak Os. Nah lo, tumben gak jadi yang pertama. Biasanya pertama nih CSA dari kota Bengkulu. Ini Bang Adi ya, tujuan ke Jakarta dan sekitarnya. Sombong ya sekarang. Ini Sarana Sakti, tujuan ke Pagar Alam. Nah ini kondisinya teman-teman. Ini dikasih bronjong lagi ya. Ini nggak tahu nih kapan selesainya. Kayaknya lebaran nggak bakal selesai deh ini. Infonya mau dipakein bronjong sampai batas pohon ini cuy. Tinggi kan. Mungkin adalah sekitar 10 atau 15 meter. Putra Simas. Ini yang sepertinya damai itu indah ya. Kok bukan Royal Class lagi? PS32 pukul 11. Ini SR3 Sun, sepertinya dari Bandung ya. Wah, suspensinya mantap, mental mentul. Pukul 11.05. Lagi-lagi SR3 Golden Dragon. Tujuan ke Jakarta-Bandung. Kalau Golden Dragon nggak diragukan lagi ya suspensinya. Tuh.
Nah, ini truknya mau bongkar batu timbunan ya. Ini batu sungai. Bukan batu sungai ternyata. Koral. Dari arah Kepayang agak sedikit macet ya. Memang jalannya masih sistem buka tutup. Apalagi ditambah libur panjang kan. Jam 12. Putra Raflesia Bopong Hino RK menuju ke Pekanbaru ya. Kirain hari ini cuy, Bopong balik dari Pekanbaru. Ternyata baru jalan, Bah. Bang lambung. Wah, ini rombongan mobil-mobil penjahat nih, waktu masih kecil. Pukul 12.10 di seberang ada Siliwangi Antar Nusa E-Series. Sepertinya ke Pekanbaru ya. Nanti kita lihat sama-sama. Pekanbaru atau Padang nih. Ternyata Pekanbaru, bos. 7.130. Sementara itu, Big Bus Paimaham yang dari arah Kota Bengkulu belum ada hilalnya ya. Kemungkinan penumpangnya dilangsir ke Kepahyang. Soalnya di Kepahyang udah ada yang standby. Paimaham nomor pintu 60. Tumben ya, standby di Kepahyang. Biasanya langsung balik ke Mabes Bengkulu. 12.25 masuk Gelenjit. Avante H7 Cikmul ya. Dari Pekanbaru sepertinya. Sementara itu yang dari Jogja Solo belum ada nongol ya. Sekarang pukul 12.30. Tim Padang sudah mulai nampak nih. Ini Legacy SR2 biasa. XHD Prime. Bukit Tinggi belum nongol, Solo belum nongol.
Cakep mama. Wuh. 12.35 masuk Siliwangi antar Nusa tujuan ke Bukit Tinggi. Scania K310. Bukan Mang Seno ya. Wanjai. Iya, 310. Keberangkatan terakhir dari Kota Bengkulu ya. Tujuan Jogja Solo via jalur selatan. Ini kalau nggak salah Sancai atau Yucai gitu lah. Basicnya kemarin kalau nggak salah ini Evonex ya, dirubah jadi Jetbus 2 HDD. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video hunting kita pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024. Mudah-mudahan jalur ini nanti waktu mudik ataupun arus balik udah kelar ya. Biar nanti yang mudik enak tuh, nggak macet-macet lagi. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya hingga selesai dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Wow, cakep tuh CRZ.